Oke, teman-teman yang ingin mancing, ya teman-teman harus tahu ternyata ikan itu sangat suka sekali di dalam lubang atau legokan ya. Jadi kalau teman-teman mau mancing itu bisa dilihat. Ini contoh dari kolam yang airnya bening. Eh teman-teman, kita lihat satu lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang mancing dapat banyak itu nggak usah heran. Nah ini seperti ini kondisinya, dia di lubang. Nah ini kita lihat satu lagi. Nah ini sementara ikan yang satu ini diam di luar, banyak sekali di dalam lubang. Nanti mereka masuk ke dalam lubang. Ini ikan mas koi, ikan mas koi. Mungkin sama ya jenis semua ikan kalau ada lubangan seperti ini kedalamannya. Ini contoh buat teman-teman yang hobi mancing. Kalau mau tahu itu tahu dulu ya situasi empang. Oke, gitu aja sementara teman-teman. Silakan dilihat nanti akan seperti ini. Jika teman-teman mau mancing harus tahu kondisi empang atau kolam. Wah, ikan ternyata suka di lubang ya. Ngumpul di lubang sini.